Kita jumpa besok ni. Kau cakap Ilan. Bukan sekarang. Cepat betul kau buat kerja. Tunggu dulu. Lepas ni kita orang jadi tokyo perabot ni. Lepas ni tak buat barang. Kita orang dah buka. Masih kau cakap. Eh, dah usia ada TV tu. TV tak hidup sendiri. Ni kat depan ni. Oh, ni. Besar lah TV. Tengok, dia nama dia pun Toshiba. Ush, dia TV lama ni. Ha. TV dulu-dulu. Ada satu benda aku nak bagi tunjuk kau. Kau slowkan sikit lampu kau. Kau tengok pantul, kau tengok dekat dalam tu. Cermin. Cermin TV. Kau tengok, ada benda putih tu. Masih ada lagi tu, tengok. Hai. Masih ada lagi, geng. Nampak, weh. Tu tengok, masih ada lagi, geng. Kalau korang nampak betul-betul, nampak, weh. Apa tu? Ya apa ye? Hei. Tu macam kepala weh. Macam kepala tu tadi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa tu? Hai. Eh, bunyi tadi weh. Okey, jelas tu. Hai. Hai. Oi, macam mana dia berhidup? Hai. Kau tengok wayar ni. Oi. Wayar ni tak pasang pun. Bodoh punya TV. Mati terus tu. Mati terus. Kau ni memang lah. Hai. Kau ni memang lah. Benda Lisa pun tak tahu. Kau kianat dengan barang. Benda boleh buka lagi yang kau pergi tendang. Kau tengok. Dah tak ada terus. Tadi dia elok dia terbuka. Biarlah dia. Hai. Kau nak tengok TV ke apa siap kemarin aku? Tak, masalahnya kalau kata TV ni function, aku boleh bawa balik. Kau pergi tendang. Kau dah harapan aku. Benda dia nak boleh buka lagi. Hidup balik. Tak hidup lah. Tapi wayar dia.
Mana ada? Tak plug in pun ni. Kalau ada wire sekali pun, mana ada plug dia sini? Ya Allah. Dah. Masalahnya betul ke TV ni TV lama? Habis? Tu Toshiba tu kau tahu tak maksud dia? Toshiba tu dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Melayu kelamaan. Maksudnya kelamaan tu kalau kita buang ke dengan an, lama. Ayuh. Apa benda lah kau tak tahu bahasa Jepun? Jom lah weh. Apa pasal kau di depan TV je siap? Tak, masalah di wajah kita pula ini. Macam mana dia berhidup lah? Aku rasa sistem error ni. Baik, dua lama-lama kesi panas tu. Ya. Apa benda TV bodoh ni? Bodohlah TV ni Daus. Tak payahlah kau lain TV bodoh ni woi. Allah Akbar. Tak mati. Tak mati. Hei. Hei. Kau kaki kau mungkin nak apa abang? Kau yang merosakkan kaki kita aku dalam. Aku dalam berjaya tak mampu. Kau tidak mampu. Eh? Ini kalau bunyi sekali lagi, memang kau balik. Tak bunyi dah dia. Pukul 4 dah. Tak bunyi dah. Dia tak bunyi lagi. Bodoh ni tak. Orang jalan ke depan, kau je dah mundur dah. Tak, aku nampak TV tu. Jom lah. Kau je dah mundur. Itu dah sampai tak jerut leher kau. Tak perasan dua dia. Tak perasan je 302 kat situ. Apa 302? Oh. Dia cuma boleh tetap jerut leher kau. Kalau dia jerut leher kau tak pasal-pasal 302 kan situ. Sikit-sikit dah. kena pasak ni tau. Tapi dah mati tu TV tu. Pasak apa? Hantu pun tak ada. Tadi jauh kan hantu ke bunyi? Kau tahu tak sebab apa hantu lari? Dia nampak kau melompat tu tadi. Kau melompat. Aduh. Tadi dah seram dah tau. TV hilang seram. Hantu pun lari tu kalau kita tak seram.
Tak masalah, kau tendang dia tu dah kenapa? Bising tu. Okey, geng, kalau kita, korang nak kita parah sampai pukul 10 pagi. Naikkan aku Tok Wan dengan Tok Tu dengan Dok dekat weekly. Kita orang parah sampai 10 12 tengah hari pun tak apa, geng. Kita potong Zara Risman dengan KG. Nama sopo gentai. Siapa tu nak sebut siap? Asal malam ni aku tengok kau lawa tu. Kau tak cukup tidur ke apa tu? Apa tu cukup tidur siap? Patutlah. Lari lepas tu lompat lompat berirama. Kau yang melompat. Kau cakap tu kurang post geng mesti FYP. Kurang post kat BTT korang kau pun FYP geng. Aduh. Tak, aku masih lagi mengenangkan bunyi melengkau tu. Melengkau tu apa? Aduh engkau. Melengkau pun tak tahu. Aku kan orang Sabah, mana aku tahu melengkau. Kerusi hilang. Kerusi. Kerusi apa? Adalah. Kerusi tu. Geng, support geng. Tas kita geng. Boleh tak? Gelak-gelak juga geng. Tas kita ni. Sedih. Tas kita sedih geng. Tengah bersedih tas kita geng. Boleh geng? Aku dah kunci hilang tadi. Lepas tu tas pula tak complete. Hai. Bala. Kursi putih. Adalah tu. Jiji, tiga jiji. Come on geng. Ketasan kita. Kebantuan. Jiji, terima kasih. Adalah. Kursi putih tu belah sana tadi. Tu. Mana dia hilang? Korang ni. Oh, cakap hilang ada lah. Tu ada lah. Eleh bergerak-bergerak. Korang nak suruh kupara balik lah tu. Eleh. Thank you, Bill. Tapi TV tu kau tengok lah tu. Tak, wire dia terplug in ni. Wire dia terplug in. Aku rasa mustahil untuk ada current. Kecuali kalau dia betul-betul memang dia punya enjin dia dah biol, aku tak tahu lah. Sebab ni Kau bayangkan kita pergi situ, tiba-tiba TV tu hilang. Uish. Aku tahu siapa yang rembat. Ha? Aku tahu siapa yang rembat. Kau lah. Ai? Aku kat sini borak dengan kau. Geng, kamu ni ketasan geng. Semangat geng, semangat. Kan best geng kalau korang semangat habis kita parah. Hantu dah kontrol TV. Busy, thank you, busy. Aku rasa hantu ni kaki DVD lah. Geng, boleh tak geng? Semalam kita nombor 16 geng. Semalam lama geng hari ni sampai pukul 4 dah. Semalam kita dekat nombor 16 geng. Boleh tak naikkan kita slow-slow pergi top 30 pun okey geng. Hey guys, come on geng. Come on. Awi Bali, tinggi Awi Bali. Okey geng, satu ikan paus aku bergaduh dengan TV.
lari dua hantu kalau macam ni kan. Kan? Tak datang rapat dua dia. Sebab kita tak ni. Tak kita feel kan? Sebab kita tak fokus lagi. Ya, duh. Sebab masing-masing gua rasa 4 detik pun. Memang kalau kita orang macam ni kan, hantu lari tu dia macam tak kurang berinteraksi. Sebab kita tak fokus. Tapi satu punca dah bos. Dia terkejut tu. Hantu tu terkejut. Selalu kan kau rukia dia. Dia cakap dia terkejut dia nampak kau. Kau melompat tadi. Aku rasa dia trauma tu. Masalahnya kau pun melompat. Bibas aku semua nampak dia. Kau pun melompat. Aku melompat tak apa. Orang dah tahu aku gila-gila sikit. Kau lah melompat. Tapi aku terbilang aku melompat tu sebab aku masih lagi fobia dengan benda tu. Yang melengkau tu. Aduh, aku tak benda tu ke apa. Hai, risau aku. Aduh, tak boleh lupa tadi. Daripada seram jadi lawak tu pada hari ni. Ya Allah. Mana TV tu? Biarlah TV tu kat situ. Baik kita pergi dekat base. Terus. Hari ni was base. Geng, come on geng. Boleh tak bantu geng semangat tu kita besok para lagi. Besok aku pergi satu lokasi baru geng. Ada Vivo kita bagi tahu satu lokasi baru dekat Daus, kita pergi lokasi baru besok tak? Aku tak apa lah, kalau kau kerja aku ambil VTT dulu. Kat situ. Dekat mana? Dekat Kemuning. Kota Kemuning. Kota Kota Kemuning. Di kawasan kebun tau, kebun. Tapi owner dia bagi kebenaran untuk buat para kat situ. Ada Vivo kita geng, dia bagi kebenaran buat para dekat kebun. Sebab dia kata kebun tu tak ada siapa yang larang. No call. Ramai ya. Aku dah elak punya pasal. Kunci aku. Kau nak curi kereta aku ke apa? Kau yang bagi kat aku. Siapa punya ni? Siapa punya? Jadi lagi kat sini. Ha? Ada setapak dia. Oh. Oh dia macam ada ni? Geng, ayo geng ke Ketasan geng. Ni dari mana mana dek? Oh. Oh ramai oh datang. Ramai oh viewers datang hari ni. Pukul sekarang pukul 12. Memang ada lampu, memang ada. Ada bangla tinggal kat situ geng. Nama dia Amin. Yang tahu tu tahulah geng. Jangan mention geng. Yang tahu tu tahu. Jangan mention tempat. Benda sekejap je geng. Viral. Tapi tempat ni kita dah diberi kebenaran lah oleh Amin. Cuma tak best kalau ramai sangat para tahu kat sini. Terbaik best malam ni meriah. Para normal aku tak baik ke malam ni geng? Yang mana dah tahu kan, hinggap ke apa benda ke, terbang berterbangan dekat live kan. Tika pandan terbang. Wahai tika pandan terbang, bawalah daku terbang ke alam gaib. Ayo geng, semangat. Bukit Putus memang yang terbaik. Bukit Putus satu je masalah dia, line tak bagus. Kalau line bagus, mantap tu. Push.
Janji belum pun lah, boleh lah. Dan sikit lagi jadi hukum malam. Tak boleh, rumah puaka tu Min Min dah ajak aku, aku ajak orang lain. Mana boleh, geng? Tempat tu bukan aku punya deal. Min punya kawasan, geng. Mana boleh aku suka-suka ajak orang. Mampuslah kalau tiga orang masuk ke situ. Tempat bukan yang besar. Jaki lari tak dapat lari, geng. Tersangkut dekat tengah-tengah tu jalan tu. Kau bayangkan para bertiga kat situ, dekat rumah puaka. Dengar je bunyi pram, dua tiga-tiga lari. Tersangkut dekat lorong tengah tu nak keluar. Eh, aku dulu, aku dulu, aku dulu. Melekat. Ingat balik siapa yang solo? Ini lah.